Selamat datang di Ilham FT Auto dan punya budget sekitar 250 juta. Tapi kayaknya kalau beli Agya GR itu kayaknya sayang banget ya. Dengan harga udah seberapa miliar kok beli mobilnya cuma hanya begitu. Nih, saya kasih tahu nih, mobil yang paling benar yang buat dibeli ini adalah nih dia nih. Toyota Crown Royal Salon. Ya, Toyota Crown Salon memang mobil ini CPO Jepang. Diproduksinya cuma berapa unit? Ya banyak sih sebenarnya kalau di negara asalnya. Tapi kalau di Indonesia masuknya mungkin nggak terlalu banyak. Ya. Dan ini saya nge-review yang facelift 2007 kayaknya yang agak sedikit facelift ya. Karena saya dulunya pernah nge-review yang tahun 2005. Kalau yang facelift ini dia grillnya mungkin agak sedikit beda tuh dengan chrome begini. Karena waktu itu yang saya review dulu waktu yang udah lama 2 tahun yang lalu itu warna hitam. Lampu sennya juga ya di sini. Tapi dia dikasih warna oranye tuh, bagus. Dia lampunya sudah kristal multi reflektor dan juga di sini dia ada washer lamp. Ya, washer lamp-nya juga ya, bagus. Ya, mendingan beli ini 250 juta ya. Nih, kalian bisa ngubungi di sini nih kalau mau lihat langsung mobilnya ya, guys. Mau test drive juga bisa langsung. Sini nih. Harga 250 juta langsung nih bisa beli mobil kayak gini nih, guys. Malah bisa nego lagi loh, dari bisa murah mobilnya. Nah, kita langsung ngecek kurang mesinnya yuk. Nih, buat buka mesin di sini ya, kap mesin di bawah sini. Iya, susah banget gak kelihatan, guys. Ini dia, guys. Nah, ini buat buka tangki bensin yang sebelah kiri itu, ini buat majuin bangku. Bangku belakang bisa maju. Elektrik lagi, anjay. Ya, bisa maju gitu. Tapi nggak ada kelihatan majunya dah. Nih, mesin mobil ini ya, mobil si Toyota Crown Royal Salon ini susah banget lagi anjay. Oke, mesinnya dia menggunakan V6 atau 6 silinder 3000 cc. Tenaganya mobil ini adalah 256 hp, dan torsinya sendiri bisa mencapai di 314 Nm. Gila, kenceng banget. Daripada beli Agya, mendingan beli ini. Kalau harga-harga masih 250 juta. Ya, malah itu ada tabungannya loh kayaknya. Ini kalian bisa nego loh kalau beli mobil ini ya. V6 3000 dengan fitur yang udah lengkap ya. Sudah ada perdami juga lagi mobil ini. Dan mesinnya sendiri mungkin ya. Ya, mobil kayak gini pasti FWD ya si siapa? Crown ini ya, jarang pasti mobil ini RWD ya. Kalau RWD itu pengen sih nih, mobil kayak gini pantas nih buat drifting, buat ini ya. Tapi mobil pejabat, mobil kekaisaran mana ada sih buat drifting-drifting gitu ya. Tapi emang gagas ini asli, udah pakai pegas juga lagi kan, guys. Nah, untuk pegas itu harus agak hati-hati, tapi jangan ditekan banget. Tapi tetap dibanting, dibantingnya juga jangan tinggi-tinggi sih. Nah, tapi jangan ditekan bodinya, enyok. Nah, tampilan sampingnya. Tampilan samping mobil si Toyota Crown Royal Salon ini emang ganteng sebenarnya. Ini Crown yang paling beda lah kalau menurut saya. Mewah lagi. Dengan harga budget 250 juta aja kalian udah bisa beli mobil ini. Malah bisa kurang nego ya. Kalian langsung datang aja ke Badak Auto sini ya. Sampingnya bagus banget ini. Mewah, rapi. Apalagi dia juga udah chrome-chrome gini ya, guys. Udah chrome gini. Ini mobil karena bukan warna silver atau putih aja nih. Kalau ini dia pakai piano black nih, bagus nih. Dia ada lapisan chrome-chrome-nya yang sangat menyilaukan. Dan juga di sini dia ada ininya, ada spion yang sudah sewarna badan ya, sewarna badan, tapi nggak ada lapisan. Dia spionnya di sini ya. Dan juga di sini dia ada lapisan. Lampusannya dia ada di fender sini ya. Dia ada listnya di sini. Tapi memang ya namanya mobil Toyota ya. Mulai dari kijang itu dia ada tangki kiri. Saya tidak suka tangki kiri. Ini coba kalau tangki kanan mungkin saya lebih suka lagi, lebih senang lagi ya ngeliatnya. Lebih bahagia gitu ya. Nah, waktu yang saya review 2 tahun lalu, itu memang lampunya dia agak terbalik. Maksudnya, dia lampu sennya di bawah, lampunya juga di bawah ya. Kalau ini dia lampunya di atas, memang jadi mirip-mirip si ini. Mirip-mirip Honda Accord malah ya. Atau enggak, kalau setara Toyota mobil apa ya? Kayaknya mobil Toyota jarang lampunya yang begini loh. Tapi memang belakangnya begini ya. Dia dengan lapisan tempat dudukan plat nomornya memang untung bisa masuk.
enggak deh, ini plat nomornya dimodifikasi, jadi karena aslinya nih tidak bisa masuk plat nomor yang panjang sekarang ini ya, apalagi warnanya plat putih ya. Jadi bisa dibilang ini udah ganteng sih, Mang. Ganteng banget ini si siapa? Crown Royal Salon ini ya. Ini tahun 2007 loh. Mobil berarti udah 14 tahun kali ya. Berapa tahun ya? 14 tahun? 15 tahun? 16 tahun? Ya, udah 17 tahun kali ya, udah semakin dewasa ya. Untuk umur mobilnya ya. Tapi enggak, mobilnya semakin tua, tapi kalau buat manusia ya iya semakin dewasa. Udah baru punya ATP, coy. Dan untuk ini, dia itu memang di belakang sini tidak ada sensor parkir, guys. Jadi walaupun mewah tapi dia tidak dikasih sensor parkir, benar-benar menggunakan feeling parkirnya. Dan juga di sini dia ada defogger dan antena ya mobilnya. Dia memang enggak banyak room di sini, bagus. Tapi dia di sini bisa buat buka bagasi, guys. Tombol buat buka bagasi di sini. Tapi enggak buka tuasnya di dalam. Tapi karena repot, daripada repot-repot kita lagi megang kunci nih, guys. Kuncinya bagus ya, bagus banget. Warna mas-mas gitu lagi. Mas-mas apa ya? Mas-mas kampret, bukan. Tapi ini bagus nih. Dan ini buat tombol kunci, ini buat alarm, ini buat kunci, ini buat buka kunci, ya muter-muter aja nggak jelas anjir. Dan juga ini yang buat buka bagasi. Oke, kita langsung buka dari sini aja. Kebuka, tapi memang kebukanya hanya seperti itu saja. Tidak, yang tidak buka otomatis, yang enggak, ini kan nggak elektrik, cok. Berat, cok. Nah, bagasinya cukup lega dan gila. Bagasinya bisa mencapai di sini ya, guys. Tapi dia untung nggak kena kaca, guys. Bagus. Dia ada segitiga pengaman ya, bukan segitiga bermuda, bukan. Cuma ngeri segitiga bermuda mah. Dan juga di sini dia ada bagasinya sangat tegak nih, bisa orang masuk ya. Enak nih buat nyulik orang nih. Dan di bawahnya lagi dia ada ini ya, buat ban serep ya. Buat ban serep di bawahnya, kayak sesuai ukuran juga ban serepnya ya, dengan keempat rodanya. Bagus. Dan juga di sini dia ada ininya. Luas banget, bisa naruh bagasi ya, apa naruh bagasi lagi, goblok. Maksudnya inian. Naruh koper. Dua koper gede bisa masuk. Orang aja masuk loh. Enak buat nyulik orang. Jadi lebih mewah dari Camry loh si Toyota Crown Salon ini ya, tapi sayang. Memang mobil ini CBU ya, karena yang CKD itu adalah Camry ya. Nah, kita ke peleknya. Peleknya emang cukup ganteng juga ya si Toyota Crown Royal Salon. Anjir, Toyota Royal lagi emang. Sayang apal ya tuh. Toyota Crown Royal Salon ini peleknya seperti ini, 5 baut ya. Palangnya ini, palangnya tak terhingga ya. Saya nggak bisa ngitungnya maksudnya. Ngitungnya malah satu-satu, lama. Ini, dia peleknya seperti ini, walaupun single tone, tapi ini udah keren. Dengan rem depan sudah cakram, profil bannya adalah 215-65 ring 15. Rem belakang mobil ini sudah cakram, guys. Nah, kita masuk ke dalamnya. Wow, masih mewah loh, cok. Ada memory seatnya lagi, anjir. Nih, all auto kacanya. Power windownya udah all auto. Nancep nih kuncinya dulu, jatuh lagi lah, somplak. Langsung udah masuk kunci, turun. Turun, ini turun, naik gini. Teleskopiknya, elektriknya main, bagus. Coba nyalain, Wih, gagah banget. Nah, radionya matiin dulu, cok. Bahaya. Bahaya banget. Wah, gila ini mobil. Wah. Mewah banget, coy. Rebut panelnya lagi kan. Harga 250 juta, nggak salah lagi kan. Kilometer baru 55.000, guys. Dia di sini ya, ini udah saklar lampu ya, nggak kayak saya waktu review Land Cruiser tuh. Saklar dia kebalik. Ini normal. Karena emang sibuk Jepang, Jepang juga setir kanan, guys. Anjir, kotor lagi, ternyata bekas ban tadi sempak. Dan juga setirnya juga ada kulit. Ada tombol buat display di sini ya. Ngubah-ngubah range, fridge semua di sini. Ini tombol buat volume, tadi itu volumenya saya kecilin dulu, kalau nggak bahaya. Bahaya ntar kena copyright yang mampus. Power window emang udah all auto ya, untuk semua posisi, jadi bukan hanya supir doang, semua. Tuh kan, tuh udah semua all auto ya. Bukan semua terserah padamu, aku begini adanya. Bukan, sorry ya suara saya jelek. Dan juga di sini dia ada handle model chrome.
Memory seat. Wood panel keren banget, ada kulit-kulit. Ini plastik, ini kulit. Kulit. Ada buat ini nih, buka bagasi dari sini tombolnya ternyata tadi ya. Jadi enggak bisa dari luar, guys. Dan juga ini buat bangku ya, elektrik ya. Recline sliding-nya elektrik. Ini bisa dibuka ya, guys, tuh. Bar pocket-nya. Ada speaker. Dan juga di sini dia ada tadi setir roda ya, setir kulit, 4 palang. Ini tombol-tombolnya, mode buat mode ke audio sini ya. Ini buat naik turun nyari channelnya. Dan ini pengaturan setir, tilt, dan teleskopiknya sudah elektrik. Gila, udah mewah banget. 250 juta udah begini. Yeay, Black, mendingan beli ini daripada beli Agya. Hey. Dan ini buat rem apa ya? Rem tangan. Ini rem tangan muter dari sini, guys. Nah, kalau kalian mau ini ya. Kalau mau buka rem tangan. Tapi itu kalau kita mau ngerem pakai kaki, guys. Baru. Jadi nariknya pakai tangan. Nariknya apa? Ngincer remnya pakai kaki gitu. Ya, gitulah ya. Jadi kayak mengoptimalkan tangan kaki itu semua main. Bagus. Tipnya memang kalau yang ini standar ya. Beda sama yang dulu sebelum saya review itu. Dia kalau yang tahun 2 tahun lalu tuh dia ada layar juga di bawah sini, layar udah ditambahin. Dan ini yang ini benar-benar masih murni asli begini nih. Ternyata layar kondalnya, tapi ini mewah banget asli. AC-nya juga dual zone. Jadi bisa temperatur di penumpang sama di sini bisa diatur sendiri. Enak banget. Jadi bisa kita atur dinginnya, jadi enggak, tapi kita bisa kerjain dia ini kasih dingin buat, tapi bisa diatur lagi. Jahat banget lah saya. Dan juga di sini nih pengaturan AC-nya auto buat front defogger, buram lagi anjing. Ini buat front defogger, buat rear defogger juga. Ini dualnya di sini mulai ya, dual zone, jadi bisa atur kanan kirinya, jadi suhunya bisa kanan kiri itu bisa beda ya. Modenya dari sini. Ini temperaturnya di sini ya, guys. Kalau emang mau dingin-dingin banget, lo itu paling dingin. Atau paling pelan kipasnya? Enggak, deng. Ya, suhunya paling pelan. Dan untuk di sini, set. Sengaja banget. Tapi dia nih pengaturan AC-nya nih anginnya di sini, guys. Tapi kita bisa atur yang kanan kiri nih. Jadi beda-beda. Tapi anginnya kenceng juga ya. Tapi enak sih, adem, cok. Dan ini tombol-tombolnya di sini ya. Ini buat ganti-ganti audionya di sini. Ini udah mewah loh pada zaman dulu ya. Dan ini buat CD-nya di sini, guys. Gak ada CD-nya. Dan ini buat kaset. Nah, ternyata ada, guys. Masukin. Yaelah, masukin aja gitu. Kayak enggak. Harusnya langsung aja masuk cus gitu kan, bagus ya. Dan ini buat menghangat bangku, guys. Ini sama buat menghangat bangku di sebelah kiri. Duh, AC-nya kegedean kok. Mungkin lagunya ini lagi muter ya, CD-nya lagi nyanyi yang sorry, suara saya jelek. Dan juga di sini dia ada asbak ya, ada tadi socket lighter, tapi ini bisa dibolted kalau nggak ngerokok ya, guys. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Dan ini kayaknya buat ini ya, tirai belakang, guys. Keren banget, guys. Ini traction controlnya bisa di sini. Ini buat tenaga. Ini buat normal. Ini buat tambah tenaga di sini, normalnya di sini. Transmisi ya. Sudah otomatis ya, tapi dia masih 4 percepatan loh, masih yang konvensional. Tapi dia halus banget masih. Tuh. Dan ini seolah-olah kayak manual juga bisa ya, keren ya. Keren ya. Ini enak banget, masih halus banget, guys. Walaupun ini mobil tahun 2007, tapi masih halus banget asli. Dengan wood panel ini aja mewah banget sampai sini loh wood panelnya. Ini pemberitahuannya sini ya, tapi ini bisa jadi manual nih. Kalau lagi di bawah manual mungkin enak, kenceng banget kali ya. Enak nih buat ngebut di tol. Tapi kalau nggak macet, kalau macet ya sama aja deh. Dan ini ada tempat penyimpanan ya di sini. Tuh ada dua lagi. Tapi lucu, dia ini geser dulu. Iya, turun. Turun naik ya, nanti buat ini doang, ntar bawa buka lagi balik ini ya. Unik ya, guys. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan. Ada, masih ada buku servisnya lagi, guys, tuh.
Oke, servisnya masih awet banget. Auto 2000. Ini kulit. Ada boot panelnya juga di sini. Ada jam digital, lampu hazard di sini. Dan itu seat belt bisa naik turun. Ini bangku bisa ke depan ya, elektrik ya. Kalau kalian mau mobil pakai supir duduk di belakang gitu ya, jadi sultan. Bisa maju apa depan sini biasanya nih, tapi lah, capek ngatur dah. Dan ini model retract. Ini ada apa ya? Macam apa ini? Clean ionnya plasma caster, jadi buat peng ini udara bagus nih, keren. Jadi mobil ini terlindungi, udaranya bersih. Dan hati juga pasti bersih. Dan juga di sini ada ini lampu baca ya. Ada tempat kacamata ya guys di sini. Spion tengah dan next view jelas. Sun visor. Udah kaca plus lampu guys. Lampunya tapi mati ya, tapi gak ganti aja. Dan juga di sini ada hand grip model Litec. Sun visor. Udah kaca juga di sini guys. Plus lampu guys. Ini harusnya nyala ya guys. Oh ya, emang gak nyala sih, emang ini lampunya putus. Untung bukan apa ya, rem yang putus, bahaya. Tapi emang jujur sih, asli ganteng banget ini mobil. Asli ini ganteng banget ini mobil. Kayak enak nih kalau nyetir mobil kayak gini ya. Walaupun memang mobil ini ya, mobil ini kata cocok pakai supir, tapi ini nyetir sendiri juga enak sih. Coba kita gas-gas dulu. Wah, tenaga fisik ini nendang banget yang asli nih. Kalau anekan kita jalan bawa mobil ke tol nih enak nih, tarikannya enteng banget. Apalagi transmisinya belum CVT lagi kan. Beuh, bener-bener nggak kayak orang pengen boker. Kalau CVT itu transmisinya jujur ya, sekarang-sekarang ini transmisi CVT itu awal-awalnya kenceng, tapi lama-lama kalau digas kenceng dia kayak orang ngeden, kayak orang lagi ngeden boker gitu lah ya. Jadi begitu ya, masih mendingan konvensional sih. Di kadang merek yang mempertahankan konvensional itu ya di merek S doang. Coba kita duduk belakang dulu yuk. Duduk belakang cok. Aduh. Wah enak. Enak banget. Ada pegangannya lagi. Jadi kalau misalnya mobil supir ini enak nih buat pegangan nih, gitu kan nih. Bang pelan-pelan bang gitu kan. Nggak gitu juga sih. Dan sini ada asbak, ada kaca ya, sudah all auto nih power window-nya tadi yang saya bilang tadi. Jadi all auto. Dan juga ada tirainya di sini ya, geblek. Nah, manual tapi ya, nggak kayak yang belakangnya otomatis tadi tuh. Tapi nggak masalah lah, PM ini udah mewah, jadi menjaga privacy ya. Kalau kita lagi ya gitu ya, saya tahu di pikiran Anda saya udah ngomong kayak gitu ya. Dan juga di sini deh. Ah, tadi aduh lupa lagi lah. Apa ya? Lupa lagi lah. Dan juga di sini. Ini ada AC ternyata anjay. Dia ada AC double blower lalu sedan lo anjay. Di sini juga ada anjay. Ini lampu baca sih. Bukan AC ternyata. Tapi ada lo. Anjay. Ini sedan lo. Padahal di depan aja udah dingin AC-nya, tapi ternyata ditambahin lagi. Ini udah ada. Ini ada tapi ini enggak ada tempat apa-apaan. Ini ada kayak macam garden. Jalan ini penggerak belakang lagi, guys. Dia ada satu pocket tapi ya tuh enak banget. Ya, headrest ya. Tengah-tengah tapi malah yang dapat yang gede ya. Tengahnya dapat yang gede malah enak nih. Kalau yang kanan kiri dapat yang kecil. Tapi dia ada armrest juga di sini. Ah, berat lagi anjay. Tuh, armrest di sini bisa buat ngambil barang ke bagasi ya. Tuh. Tembus bagasi atau enggak nih? Oh, ini kulkas. Jadi kayak buat macam inian. Mendinginkan minuman nih, jadi kalian ke pengen punya minuman dingin bisa taruh di sini nih cool boxnya, dan pengaturannya mungkin dari sini nih tombol-tombol ini. Tombol-tombolnya enak banget ya guys tuh. Udahlah, saya tahu di pikiran Anda. Dan juga nih di sini jadi nggak bisa ngambil barang bagasi, tapi ini jadi kulkas bagus nih. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan tuh lumayan gede ya, dan ada power outletnya juga lagi anjay, jadi bisa tersembunyi ya ngecas HP-nya ya. Dan di sini dia ada buat tombol volume itu. Dan ternyata tombol ini juga ada ya di belakang sini. Jadi enak nih, kita pencet.
Sebenarnya enak, bener. Ada di sini. Enak banget ya. Bisa diatur sama kita. Dan ini buat AC belakang nih ya. Ini bisa buat auto high ini, off, mode, temperatur. Kita bisa atur dari sini. Atur depan dari sini. Keren banget ya. Mantap. Ini buat pengangkat bangku nih. Kanan kiri ini bisa digeser lagi. Iya benar bisa digeser tadi anjir. Nih bangku ini nih. Anjay. Bisa rebah, cok. Di KM5 kagak ada. Ini buat pengangkat bangku ya. Ini buat volumenya di sini, buat mini radio. Jadi kita bisa atur dari sini. Jadi cowok supir itu nggak bisa ngabangin kita yang ngatur dari sini. Kita mau ganti kayak mau apa bisa dari sini nih. Keren, 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 keren. Dari depan sini ada upholder dari cowok. Nah, mobil ini dengan fitur selengkap itu harganya cuma 250-an juta. Itu budgetnya siapin aja segitu. Nanti kalian kalau datang sini bisa nego ya. Bisa nego, bisa rundingin harganya berapa, bisa kurang. Malah bisa di bawah 200 kali ya. Kalian coba aja dengan budget segitu tuh punya tabungan daripada beli Agya GR gitu kan, mendingan beli ini. Coba asli. Mewah loh, mesin fisik lagi kan. Ya, itu aja videonya nih tentang si Toyota Crown Royal Salon tahun 2007. Apa ya? Bahan haho aja nih kayak orang bego tau enggak. Ya udah, pamit dulu aja dah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham Ifti Auto ya. Terima kasih telah menonton. Cerot.